Siapa yang like paling benci menggunakan online payment? Waiter dekat restoran sebab dia orang tak dapat tips. Kan? Yeah, betul. Tip tip kan dari cash kan. So dipulangkanlah kan. Lagi syarikat security bank sebab tak ada orang bawa duit dari bank atau ke bank. Sebenarnya waiter dia orang like dapat cash. Dia orang kalau online kan macam dia online bayar tu je kan. Bayar like, terus dekat kita kan, tapi dia tak ada bagi lebih sikit ke kan. Sebenarnya kalau bayar cash tu dia bagi lebih. Itu soalnya tu. Okay, tapi Alia kan, Alia pernah bagi tips ke dekat siapa-siapa yang guna cash? Pernah sekali je, tak pernah. Sebelum ni tak pernah lagi lah. Pernah sekali je, waktu tu dekat ada satu kedai makan, pergi dengan family kan. Lepas tu macam dia punya, apa, dia punya servis tu memang ni sangat-sangat. So kita tips dia. Satu kali tu je lah, lepas tu tak ada dah. Sebab miskin. Miskin nak tips orang. Tak, cashless. Tapi dari macam kalau Grab pun kita ada bagi card, bagi juga kan. Tapi itu memang kita boleh, macam kalau kita order food, Grab food, kita boleh ada option dekat situ, dia memang transfer terus. Tapi kalau dia tak boleh sebenarnya. Yes, betul. Tapi kalau kita bagi cash, maybe lagi banyaklah daripada kita like bagi dekat Grab punya app.